Are you ready? Oh, amazing. Sebelum melanjutkan menonton video ini, boleh dong like dulu video ini. Kemudian subscribe channel YouTube ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama channel YouTube Mr. PS. Kali ini kita akan bermain Clash Royale, tetapi kita akan unbox sebuah paket. Paket ini dari Tokopedia dan diantar oleh kurir Ninja next day, dan hari kemarin transaksi dan sekarang sudah sampai. Mari kita unbox. Sepertinya kalian sudah tahu ini kita akan unboxing apa, karena sudah baca judul. Kita lihat dulu, ini adalah bonnya. Xiaomi Redmi 4X warna gold yang versi 2 GB. Lumayanlah terjangkau harganya. Oh, ini garansi bisel. Bagian depan terdapat tulisan 4X. Sebelah sisi ada ini. Sisi kiri bagian atas ada tulisan Mi, bawah juga, dan bagian belakang terdapat spesifikasinya. Ini 100% segel original katanya, baru. Gimana ya bukanya? Kita buka. Oh, jangan di sini. Kita kletek pelan-pelan. Oke. Segelnya sudah terbuka dengan aman. Mari kita lihat. Di sini terdapat handphonenya, sudah jelas warna gold. Pertama kita buka dulu isi boxnya. Ini ada panduan mungkin. Oh, ini panduan penggunaan. Ini kartu garansi dari ini Bliss. Ya, garansi Bliss. Dalam box terdapat kabel USB, masih micro USB, tapi warna putih ya. Ini ada SIM injector, dan ini adapternya. Kita lihat berapa volt. 2 ampere kayaknya, 5 volt 2 ampere. Katanya sudah support fast charging. Dan ini dia smartphone-nya. Bagian depan
warna putih, warna belakang warna gold, samping ada tombol bisik, kiri tombol bukan tombol, ruang untuk SIM injek, bagian atas ada inframerah audio injector, bagian bawah ada port micro USB dan speaker dan mikrofon baru ya ininya di sini. Dan mari kita hidupkan untuk pertama kalinya. Oh, ini ada sidik jarinya ya. Kita tambahkan dulu. Kita pakai pola. Dan ini kita coba sidik jarinya. Oke, sudah. Ini ukurannya 5 inch. Ukurannya 5 inch tapi terasa apa ya? Lumayan lah. Untuk seukuran harga terjangkau yaitu 1 jutaan. Oke, ini pengaturannya sudah. Ini halaman depannya. Ini entah ROM apa, saya tidak tahu. Kita masuk dulu. Di sini tertulis OS-nya Marshmallow. SMUI-nya 8.2.1 global stabil. Ya, kayaknya sudah global. Di sini memori internal tersisa 8,9 GB, RAM 2 GB. Dan kita cek dulu. Udah unlock bootloader atau belum? Dan status HP-nya masih terkunci. Kita lihat. Dengan harga segini, bukan garansi resmi tapi garansi distributor, sudah mendapatkan ROM global dengan harga terjangkau di bawah 1,5 jutaan. Jika kalian ingin membeli ini, linknya akan ada di deskripsi video ini. Dan kita lihat pre-RAM-nya berapa. RAM-nya tertulis 1 GB dari 2 GB. Lumayan. Ini belum install aplikasi. Kita lihat penyimpanannya. Ini penyimpanannya 10,4 totalnya 10,46 GB dan tersisa 8,90 GB. Ini ada aplikasi apa aja? Sebelum diakhiri video, mari kita cek dulu kameranya. Saya lupa. Ini kan ada fingerprint. Kita coba fingerprintnya. Oh, nggak ada getar ya. Lumayan cepat. Kita coba kameranya.
cepat atau fokusnya, shutternya juga cepat. Kita lihat kamera depannya, ini apa flashnya mengganggu. Oh, ternyata ada delay sedikit. Ini dari kamera. Oke, kita lihat galeri. Lumayan lah untuk harga 1 jutaan. RAM-nya masih sekitar 1 gigaan. Oh, sekarang berkurang. Di sini ada apa aja? Aplikasi Google ada. Dan sebelum akhir videonya, mari kita ini dulu. Kretek. Memang ini harusnya di awal. Tapi pertama kita cek dulu. Kretek bagian 8. Are you ready? Lumayan bagus, harganya terjangkau. Kita kletik bagian depan. Ini belum pakai temper glass, tapi katanya sudah ada dragon tail jenis kacanya, soalnya biar tidak mengganggu. Kita buka. Are you ready? Amazing. Ini baru kinch loh. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Hari ini, jangan lupa jika kalian like video ini, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share kepada teman-teman. Dan jika ingin memberitahu bahwa handphone ini adalah handphone termurah, bukan termurah ya, terjangkau. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.